Muda, cantik, dan punya talenta di dunia akting nampaknya pantas disematkan oleh gadis muda satu ini. Yap, ia adalah Rebecca Klopper. Gadis berdarah Jerman ini nyatanya sukses merambah dunia entertainment dan sudah dapat membuat sang bunda bangga. Lantaran dirinya sudah dapat menghasilkan uang dengan kerja kerasnya selama ini. Namun di sisi lain, wanita yang akrab disapa dengan Rebecca ini pun belum bisa jauh dari ibunda tercinta. Ditemui di sebuah kesempatan, wanita kelahiran Malang ini pun menceritakan apa saja yang dihasilkan serta apa yang membuatnya hingga kini masih ditemani di lokasi syuting oleh sang ibu. Yang dapat aku hasilkan, aku bisa belanja sendiri, tapi aku juga nabung juga. Kemarin sempat ganti HP juga karena kemauan aku sendiri dan dibolehin juga sama mama. Ya gitu, soalnya kan aku masih di bawah umur juga, jadi semuanya harus sama mama gitu. Ya emang sama mama, soalnya kan kalau misalnya sama kakak, dia kan juga masih sekolah, terus sekolah sama papa. Papa aku kan di Dubai ya kerjanya, jadi sama mama. Di sisi lain, pesenetron muda ini pun telah menyelesaikan proses stripping yang hampir memakan waktu 1 tahun lamanya tersebut. Tentu menjadi sebuah kenangan bagi dirinya dengan teman-teman seprofesinya selama di lokasi syuting. Lalu adakah kerinduan yang dirasakan oleh Rebecca sendiri saat dirinya kini tidak lagi berkumpul bersama dalam satu lokasi? Dan sudahkah Rebecca merencanakan untuk mengambil tawaran proyek lainnya dalam waktu dekat? Belum nyari proyek lagi sih, jadi kayak masih sebebas-bebasnya aku. Kayaknya sih yang pemain yang lain itu sedihnya karena kita harus pisah. Pasti aku kangen banget sih, soalnya kan kita itu di lokasi, apalagi 8 bulan kan, itu kan bukan jangka waktu yang pendek. Itu udah bener-bener kayak keluarga banget di situ. Jadi kalau udah berhenti syuting itu ya berasa ada yang kurang. Penat bekerja nampaknya membuat gadis berusia 15 tahun ini memutuskan untuk rehat sementara dari layar kaca. Dan Bandung menjadi pilihan kotanya untuk melepas lelahnya berakting. Sembari temu kangen dengan teman-teman seprofesinya saat berada dalam satu scene. Mulai break syuting-syuting sih rencananya aku mau istirahat dulu, mau liburan atau ketemu teman-teman yang udah lama gak ketemu. Soalnya kan sempat stripping panjang banget, jadi ya sekarang mau istirahat dulu. Aku orangnya kalau liburan gak banyak rencana-rencana, jadi kayak kalau misalnya di sana ada apa, kita datang aja gitu. Cuman aku pengen nyobain semua, gak semua sih, maksudnya kayak kuliner-kuliner yang di Bandung, soalnya kan katanya pada enak-enak banget. Cuman aku gak tahu di mana, jadi nanti mungkin aku nanya emang temen aku yang asli Bandung.